Yo, okay, welcome back to my channel. Kembali lagi di Bambu Gaming. Okay, teman-teman, gua akan melanjutkan karir manager kita kali ini di Persib Bandung. Dan di episode kali ini akan menghadapi Rans FC, teman-teman. Semoga gua bisa mampu membawa Persib 3 poin penuh kali ini menghadapi Rans FC. Let's go, kita menuju ke strategi yang akan gua persiapkan untuk melawan Rans FC. Kita akan melihat posisi klasemen puncak sementara di Liga BRI 1 Indonesia. Dan gue di sini masih menduduki peringkat pertama di Persib Bandung dengan 34 poin, disusul dengan Persikabo 22 poin dan Persita Tangerang 20 poin. Kemudian Bali United 19 poin. Oke, agak lumayan jauh sih, tapi kita mencoba untuk memaksimalkan pertandingan kali ini melawan Rans FC, teman-teman. Dan di sini gue akan menyiapkan formasi atau starting line up yang gue siapkan ini untuk melawan Rans FC, teman. Kali ini gue masih mempercayakan David Da Silva nih untuk menjadi striker atau target man kita nih. Kemudian ada Becker di sayap kanan, pemain dari akademi dan Ciro Alves, Beckham Putra, Deri Kusnandar, Mark Lok, Kwe Pols, Hen, Rodriguez, Edo Febriansa, dan kipernya masih gue percayakan kepada Mendoza, kiper dari Filipina, teman-teman. Kita ada perumahan dulu nih, kita masukkan Beltram untuk menggantikan Beckham Putra nih. Dan masih banyak lagi nih pemain-pemain muda, pemain yang gua rekrut dari squad akademi, teman-teman. Ini Maniani nih, usianya masih 16 tahun, operator ratingnya 52 ini. Mungkin satu atau dua musim ke depan ini akan menjadi lebih baik lagi nih Maniani nih. Yuk lanjut saja kita ke match pertandingan kali ini, teman-teman. Let's go. All eyes on one man in imperious form and the leading marksman of the league. Can he add to his total today on EA TV? Ya, kick off babak pertama melawan Rans Nusantara FC. Semoga berhasil kali ini. Gue mampu meraih 3 poin atau bisa mencuri 3 poin. Oke, ada Becker kali ini. David Da Silva mencoba 1-2 dari tengah. Dari kaki ke kaki dulu, sabar. Jadi standar. Oke, nice Beltram. Putar. Aduh, Marklock sayang sekali. Kita dapat lagi. Marklock kali ini banyak sangat cantik. Ciro Alves shooting. Peluang shot target pertama kali ini. Masih gagal. Bisa mencetak gol. Dan hanya menghasilkan corner kick. Dan Marklock kali ini yang mengeksekusi tendangan corner kick. Ya, siap-siap Marklock. Menpendek saja Ciro Alves. Namun Marklock pilih standar. Oke, coba pressing tapi sayang masih bisa diblok. Nah, pressing dari Deri Kusnandar kita lihat. Karena gue lihat ada sedikit celah nih. Jadi gue shooting pressing tapi sayang masih bisa diblok oleh pemain Rans FC. Corner kick kembali, corner kick kedua untuk Persib Bandung. Ya, tenang nih kata Marklock. Tetap tenang Marklock, jangan terlalu buru-buru. Ayo, come on. Si Marklock ini yang percayakan. Peoples. Oh, sudah Alves kali ini. Lagi dong, rapat sekali pertahanan dari Ranch. Awas, hati-hati ada Edo. Ya, gagal lagi serangan kita. Dan di Maulana. Rans FC mencoba keluar dari tekanan. Pressing habis kita. D'Angelo. Nice pressing. Ciro Alves. Sayang hilang lagi. Oke, nice Ciro Alves ini. Marklock. David Da Silva. Wow, onside. Becker kali ini. Sayang. Peluang terbuang sia-sia Becker. Ada sudah sendirian kita lihat. Malu melebar. Pressing dari Becker. Ya sayang sekali di menit 12 kembali peluang terbuang sia-sia. Ada Wahyudi, Angelo kali ini. Dan di Maulana. Maruka, Paul Stanggang, ada Maruka lagi. Belakang, Angelo.
Coba menguasai pertandingan ini. Rans FC jawab ketat oleh Becker. Kali ini gagal pressing. Oh, tak bisa, yang pelanggaran. Bokal lagi isi Pelu. Bahaya nih, Paulo Sitanggang melebar, ada Tavrino. Oh, terlepas kali ini. Bahaya sekali umpan crossing. Oke, masih ada Becker di sana. Hampirnya kali ini sangat cepat. Ya, Becker lagi. Beltram, David De Silva. Lagi-lagi gagal. Oke, nice. Ah, sayang pelanggaran. Lagi free kick untuk Ranch. Meski Pelu. Taufik Hidayat. Maroka. Kembali pressing oleh Becker, gagal untuk bisa mencuri bola. Oh, bahaya kali ini sendirian. Meski Pelu. Dan Molana. Ya, menguasai pertandingan kali ini Rans. Sulit sekali ini untuk bisa merebut bola dari kaki pemain Rans. Oke, lagi-lagi teman-teman. Meski menit 26, meski Pelu. Oke, berhasil. Ah, sayang sekali. Gagal melakukan counter. Dan Freons, ada Tavino. Dan di Molana. Masih Dani Molana, umpan crossing. Bahaya sekali untuk Seta Kuipos di sana. Serangan balik kali ini. Ah, sayang sekali, salah passing. Tavino berbahaya melihat Kliuk sendirian. Oh, baik sekali umpan crossing. Mungkin saja umpannya tidak akurat. Ya, peluang dari Becker ini sayang sekali. Maksudnya placing ke tiang jauh, tapi sayang malah melebar jauh. Kuipos, ah, blunder bahaya ini. Shooting. Oh, luar biasa. Dosa kali ini. Oh, lagi-lagi blunder. Dan sayang sekali ini. Kebobolan. Ya, kita melakukan blunder di jalan pertahanan sendiri karena pressing dari Rans FC ini cukup baik. Ini pressing di pertahanan sepanjang ini. Ada 5 pemain yang melakukan pressing di daerah pertahanan sepanjang. Sayang sekali ditinggal 1-0. Ya, sangat disayangkan gol dari Kevin Ciro Daniels di menit 34 membawa kemenangan untuk Rans FC. Waktu masih panjang, apapun masih bisa terjadi. Yo, bisa. Well, back underway and 1-0 it is. Let's see what happens next. Yuk, Ciro Alves, Edo. Kembali Ciro Alves lagi. David De Silva. Ah, sayang sekali Marklock. Rapat sekali pertahanan dari Ranch. Edo. Oke, okay, nice Edo. Dedi Gusnanda, Roji Guez. Kita lihat teman-teman, rapat sekali pertahanan dari Ranch. Pressingnya juga nih. Oke, okay, sangat cantik. Dan di Maulana. Maksudnya di pressing. Marklock, Beltran, shooting. Yes, akhirnya. Hasil menyamakan dudukan satu sama di menit 40. Gol apik, kerjasama yang cukup baik. Lagi-lagi Beltran untuk membalas gol cipta. Well, here you can see it again. Good run, great strength, and a composed finish under pressure. That's a top-class goal. Well, they needed that, and so did he. Just look at the manager's relief there. Ya, gol pembalasan di menit 41. Beltran, kali ini satu sama. Rans 1 dan Persib 1. Oh, tackle keras. Untung saja. Udah di kartu merah, teman-teman. Berbahaya di Maroka nih. Ada Daniels. Paulo Sitanggang lagi-lagi. Si Pelu.
Ya, Paulus ditanggang, awas hati-hati pergerakan tanpa bola dari pemain Rans, cukup membahayakan. Lagi-lagi. Oke, nice. Lost possession. Ya, kembali. Ah, sayang sekali waktu berakhir di babak pertama, teman. Skor masih imbang, satu sama ini. Gak boleh pembalasan dari Donald Trump nih. Di babak kedua, semoga kita bisa mampu membalas atau melakukan comeback ini. Semoga saja bisa mensuri 3 poin, teman. Oke, babak kedua akan dilakukan. So, back underway and an intriguing second half in prospect. Meski pelu, masih pelu, umpan ke Tavinho. Kali ini dikawal ketat oleh Edo Febriansyah. Ya, masih Edo cukup baik. Maju quest. Suruh Alves. Oke, nice. Oh, pergerakan tanpa bola yang cukup baik, Mark Lok. Ayo, masih Mark Lok. Oke, Mark Lok. Shooting Mark Lok. Luang emas, karena attack yang cukup baik. Sayang. Masih belum bisa jebol. Ya, Marco kali ini yang akan mengeksekusi tendangan corner kick. Whippers! Terlalu melebar Whippers. Ya, tendangan dilepaskan. Cukup baik, Mark Lok lagi kali ini. Beltram. Ciro Alves. Dia play on. Ciro, masih Ciro. Oke, okay, nice. Oh, sayang sekali tendangannya. Melambung sekali. Tendangan dari Mark Lok. Well, there it is. They're creating chances with some excellent attacking football, but the finishing just hasn't been good enough. They've been far too wasteful in front of goal. Paulo dan Di Maulana. Oh, cukup baik ini pergerakan dari Di Maulana nih. Oh, si tanggang lagi, awas hati-hati jangan terpancing. Daniels. Maroka. Daniels. Oh, bahaya. Terlepas semua shooting. Oke. Oh, apa yang terjadi, pelanggaran ini? Ah, bahaya sekali di jarak yang begitu dekat ini. Ya, semoga saja tendangannya melambung ini. Cukup ideal sekali ini posisi dari penembak-penembak Jitu ini. Paulo si tanggang yang akan mengeksekusi Paulo. Oh, terlalu keras. Tendangan dari Paulo. Ya, pelatih kita masih cukup tenang, teman-teman. Cuman pendek saja, oke, pos. Rodriguez, Edo Febriansyah, Ciro Alves yang dituju. Sayang, upaya masih. Oh, bahaya sekali kita lihat pergerakan dari Tavino. Lagi crossing. Ternyata goal kick. Rodriguez, Vipos. Jadi Kusnandar, Becker yang dituju, sayang sekali jaraknya terlalu jauh nih Becker ini. Erwin Ramdhani. Oke, nice hand-hand. Counter-attack kali ini Beltram. Ya, Becker, masih Becker. Oke, luar biasa Becker. David de Silva, onside Mark Lok. Sayang sekali terlambat ini untuk menjemput bola Mark Lok. Daniels. Oh, bahaya Davinho kali ini. Sangat cepat. Terlepas kali ini. Masih Davinho. Oke, nice block. Beltram. Beltram kembali. Becker. Hand-hand. Nice Becker. Ah, sayang nyangkut umpan dari Becker. Ayo pressing. Awas, hati-hati ada Kiko. Well, we have 20 minutes left in this game. Well, the referee allowing the play to flow. Ya, ke belakang Taufik, Kiko lagi. Maruoka.
Erwin Ramdhani. Oh bahaya nih Erwin Ramdhani, kita lihat umpan. Oh baik sekali shooting. Ah, masih tipis, hampir saja kebobolan di 73. Oke, kita masukkan Beckham Putra. Gantikan Beckham kali ini. Semoga ada opsi-opsi lain ini untuk bisa mencetak gol. Ya, Edo Febriansyah. Marklock. Dedi Gusnandar. Oke, cukup tenang Dedi. Awas, hati-hati jangan sampai blunder. Marklock, Ciro Alves kali ini. Marklock. Dedi Gusnandar, salah passing lagi-lagi. Ya, berbahaya nih. Kontratik dari Rans. Ada Taufik Hidayat. Oh, umpan crossing. Kontratik lagi. Ciro Alves kali ini sendirian. Ciro Alves terlalu buru-buru. Ciro Alves bahaya sekali. Sendirian, teman-teman. Kontratik lagi bisa diblok. Ya, Beckham Putra. Beckham. Oke, nice. Sumpah yang sangat cantik Beckham. David Silva kali ini sendirian. David. David De Silva, shooting David. Oh, goal. Akhirnya comeback di menit 82, teman-teman. Ya, masuknya Beckham. Langsung bisa mencetak gol. Bola rebound, ada bola tepisan dari kiper Rans. Menuju ke Beckham Putra. Super save yang cukup baik di menit 83 ini. Ya, semoga bisa mempertahankan skor hingga akhir babak kedua, teman-teman, untuk bisa meraih 3 poin kembali. Maroka. Tapi masih ada banyak waktu, 6 menit. Kiko kembali Maruoka. Oh banyak sekali tangannya kosong. Lihat ini Maruoka. Oke, cukup baik Edo maksudnya nih. Oh banyak sekali. 1 menit lagi tersisa waktu. Bahaya sekali. Menit-menit krusial shooting. Oh, untung saja shootingnya masih lebar. Well, that's a big opportunity missed, and you have to question whether they'll get another. Time very much ebbing away now. Ya, 3 menit tambahan waktu diberi oleh wasit. Kita sempat tertinggal dan akhirnya bisa comeback. Edo Febriansyah, Marklock, Dedi. Oh bahaya nih, kesalahan dari Dedi Gusnandar. Awas, hati-hati. Hati-hati, kita lihat shooting dan menarikkan sekali. Hampir saja. Ya, dan nampaknya wasit akan meniup peluit akhir berakhirnya pertandingan kali ini dan kita meraih 3 poin. Dan semakin yakin untuk bisa juara di musim kali ini, bisa meraih tiket di Champion Asia tentunya. Lagi-lagi kita memenangkan laga away, skor tipis 1 Trans FC dan 2 Persib Bandung. Gol kedua nih dari Beckham Putra. Oke, Persib keep winning. Luar biasa nih kemenangan lagi-lagi untuk Persib Bandung. Kita bisa membawa 3 poin, mencuri poin dari Rans FC. Dan kita akan melihat peringkat klasemen sementara nih di Liga BRI. Di pertandingan ke-13, teman-teman, kita meraih 37 poin dari Sulsel dan Persikabo 22 poin, PSM Makassar 21 dan Persita Tangerang 21. Dan oke, di episode kali ini sampai di sini dulu, teman-teman. Kita lanjut nanti di episode next selanjutnya. Oke, bye-bye.